Oke, linia klasik, cara nyeting coffee boiler ini di bawah tray. Di bawah tray harus dibuka dulu, baru kelihatan itu. Nah, itu. Ini ada tombol sel. Kalau mau setting itu pencet sel dulu, select. Nah. Sel. Nah, nanti kita atur ini arah atas buat nambahin, arah bawah buat nurunin. Nah, setelah di setting, pencet lagi. Dia akan manasin. Mau kan? Oh, sip.